Kabar terbaru datang dari aktris cantik Kim Yoo Jung. Baru-baru ini, ia menerima tawaran untuk peran utama sebagai pencopet legendaris dalam drama 100 Days of Lies. Informasi ini disampaikan oleh JTBC Entertainment News pada 11 Oktober 2024. Agensi Kim Yoo Jung, Awesome Entertainment mengonfirmasi bahwa tawaran ini benar adanya. Ini merupakan salah satu dari beberapa tawaran yang masih dalam pertimbangan. Drama 100 Days of Lies akan disutradarai oleh Yoo In-sik, yang dikenal melalui karyanya Extraordinary Attorney Woo. Cerita untuk drama 100 Days of Lies ditulis oleh Ryu Bori. Cerita ini mengisahkan kehidupan seorang pencopet terkemuka di era Gyeongsong. Karakter ini menyamar sebagai pegawai pemerintah kolonial Jepang sambil menjalankan misi sebagai mata-mata untuk perjuangan kemerdekaan Korea. Jangan lupa like dan subscribe untuk informasi menarik lainnya. Sampai jumpa.